ya. Jangan lupa halo halo halo, assalam assalamualaikum, balik lagi di Hanif channel. Malam ini teman-teman surprise, yeay. Apa itu mas? Surat cinta. Wow. Dari Wajan? YouTube, dari Google teman-teman, Google AdSense. Mas Hanif nih, ini teman-teman tahu. Oh iya, coba. Alhamdulillah, belakangnya lagi nih teman-teman. Langsung dari Malaysia. Tuh, Google AdSense. Tuh, iya. Malaysia. Malaysia tuh. Ada mana apa, ya? Malaysia? Coba. Tuh, dari Malaysia ya. Iya. Kita bongkar yuk, ada apa sih isinya? Sebelumnya terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa nonton terus ya, tetap ditonton terus. Soalnya iya. Kak, tanpa support kalian kita juga nggak bakal bisa dapet itu pin Google AdSense-nya. Alright. Bilang apa nih sama teman-teman ya? Terima kasih, tetap ditonton ya. Yeah. Iya, dan juga ini dari Anda untuk sama teman-teman baca tentang deskripsi tentang channel kami ya. Jadi bukan murni buat sendiri, tapi kita tetap mau berbagi nanti. Iya, berbagilah, berbagi dari Anda untuk sesama ya mas ya. Iya, alhamdulillah. Nih kita buku dulu ya teman-teman, nanti cerita-ceritanya nanti ya. Kita lihat-lihat dulu. Jadi tuh cara bukanya dilipat gini. Yeah. Remove, dilipat, terus di robek. Tapi robeknya hati-hati ya, ntar malah pinnya yang ini. Jadi hilang. Maksudnya itu kita itu bikin channel itu awalnya tuh iseng karena kebanyakan video kan. Terus lama-lama udahlah update aja di YouTube ya kan, hitung-hitung nge-save gitu maksudnya. Setelah itu bunda sih sebenarnya yang punya ide kalau seandainya dimonet terus dapet royalti, pengennya kita berbagi sama yang benar-benar membutuhkan gitu teman-teman. Jadi sebelumnya sih udah, maksudnya walaupun duitnya belum banyak yang cair di rekeningnya Hanif, cuman udah ada beberapa yang nih teman-teman gitu. Iya, gitu. Jadi tadi sampai mana? Oh iya, walaupun enggak ambil dipotong dulu. Walaupun enggak dulu mas ini. Satu, dua. Nah. Walaupun maksudnya cairnya masih beberapa dolar gitu, masih. Tapi sudah. Jadi kalau misalnya kita lewat mana gitu, terus ada orang yang butuh, langsung kita kasih gitu. Ada beberapa apa, maksudnya ada yang apa, kita ngeliat ada yang punya ada yang kurang ini gitu, terus ada yang punya pasti kita apa, langsung kita turun. Jadi nggak divideoin, maksudnya berbaginya itu, tapi ya, dikabarin lah dapat izin dari ini kita videoin. Iya nanti ya. Jadi Hai. Jadi ini
Mama Hanif mulai eksis di tahun 2017 ya Mas ya, udah ya. 3 tahun kita bermain di dunia YouTube. Udah gitu berjalan mulai 2021 bulan April kemarin lah mulai di Monet, alhamdulillah. Dan di bulan April ini udah ada updatean Google AdSense itu. Jadi teman-teman kalau mau dapetin ini syaratnya harus monet. Monetnya itu mendapatkan iklannya atau dolarnya harus $10. Kalau teman-teman udah dapat $10, cek di Google AdSense-nya nanti ada pemberitahuan tentang pengiriman PIN atau ngisi data atau alamat PIN-nya. Disarankan kalau bisa pakai SIM, di scan ya, kalau bisa di scan ya teman-teman, bisa KTP, SIM sama paspor, itu 3 item yang persyaratan buat dapetin verifikasi PIN, verifikasi alamat. Kalau kami Hanif Channel pakai SIM teman-teman, jadi sebelum upload kita scan dulu yang 3 item itu, kita pilih SIM kita scan, kita upload. Nah di bagian atas uploadnya itu ada isi data alamat, harus sama persis seperti data yang ada di SIM. Mau alamat, RT, RW, semua harus sama seperti di SIM. Udah gitu nanti ada pemberitahuan via email dari YouTube, dari Google. Nanti PIN akan dikirimkan selama 30 hari. Kebetulan nih kemarin alhamdulillah kantor posnya nggak nyasar teman-teman, karena kita sesuai alamatnya yang diupload sama alamat yang isi biodata alamat. Tapi jadi emang kita maksudnya sesuai, jadi 30 hari cuma lewat sehari karena tanggal merah. Iya, karena libur tanggal satunya kan tanggal merah tuh. Nah pas ininya tanggal 2, jadi pas nyampenya satu, pas tanggal 2 satu bulan 2 hari jatohnya lah. Iya padahal sih udah sempet hopeless kalau emang gak nyampe, ya udahlah coba kita mau ke mana namanya kantor pos yang besar itu loh yang jadi di jadi kalau temen-temen udah 30 hari 1 bulan 2 hari, lewat 2 hari nggak datang juga ininya surat cintanya lah, bahasa ininya surat cinta. Hai teman-teman harus ke kantor pos terdekat. Iya karena kan kita sesuai alamat. Kalau kita kan maksudnya pengennya tuh udah hopeless banget lah gitu kan, karena kok udah 30 hari lebih nggak datang gitu kan, pas lihat tanggalan oh iya tanggal merah gitu kan. Terus ya udah deh kita udah apa ngomong, maksudnya kalau emang nggak datang ya udahlah kita mau coba ke kantor pos yang di pusatnya itu loh, kantor pos yang mana deh yang pusat bukan, itu kan kalau bisa kalau misalnya teman-teman harus di kantor pos Amir. Kantor pos di yang terdekat nggak ada, langsung ke kantor pos. Kalau kita kan bahasanya kecamatan kelurahan ya. Ke kantor pos kecamatannya apa? Nah kita samperin deh kantor posnya di misalnya kecamatan Tugulingan A. Ya berarti kita harus ke kantor pos kecamatan A. Ya kalau enggak bisa via IG-nya atau apalah media sosial kantor pos, coba dikonfirm aja via chat, nanti pasti di
layani kantor pos. Oke. Jadi seperti itu, alhamdulillah niat kita udah datang surat cinta untuk teman-teman Nandik Channel, support kami ya Mas ya. Karena dari Anda untuk sesama, nanti kalau udah di ambang batas kita kabarin lagi dari siapa untuk siapa, dari Anda untuk sesama deh. Sama-sama. Kalau iya, kalau misalnya maksudnya ini, teman-teman pengen tahu gitu, ya. Ini dananya maksudnya ngalirnya kemana gitu, nanti ya nanti kalau dapet izin dari misalnya mau ke panti asuhan atau kemana ya, nanti ya, misalnya dapet izin ya di upload diliput, tapi kalau enggak ya tetap nanti dikasih tahu lagi gitu. Okay. Itu teman-teman, ya. Bye-bye. Nah, gitu ya teman-teman, terima kasih. Bye-bye. Tanpa kalian kita nggak punya apa-apa. Ya, terima kasih. Surat cinta nggak datang. Ya, support kami ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Anda untuk sama. Bye-bye. Dadah. Bye-bye, Nip Channel. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yeay. Terima kasih. Jangan lupa terus tonton video aku ya. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.